Mapag Milangkala ke-78 Bayangkara mangpuluh-puluh petugas polisi di Satlantas Polresta Bandung jeung masyarakat ngangkutan runtah anu ngagugunung meh 2 bulan di sisian Jalan Bayangkara Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung poe Senin pasosore 24 Juni 2024. Lian ti bakti kabersihan sawatara kegiatan positif kawas bakti sosial, bakti kesehatan tepi ka turnamen mangpirang cabang olahraga dipaju ku pihak Polresta Bandung. Poe Senin pasosore 24 Juni 2024 di Jalan Bayangkara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, mangpuluh-puluh petugas kepolisian ti Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung, bebarengan jeung mangpuluh-puluh kelompok masyarakat ngalakonan kegiatan bebersih ngangkutan runtah nu ngagugunung meh 2 bulanan. Padahal eta jalan teh mangrupa akses utama muru ka Mako Polresta Bandung. Dinamprona eta kagiatan bebersih teh dikokolakeun ngagunakeun pakakas ayana. Eta runtah anu ngagu gunung sapanjang 200 meter di jajalanan Bayangkara, karereanana mangrupa runtah rumah tangga anu dirong ngahajadi piceun ku masyarakat di telokasi. Jeuk Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Galih Apria, lianti melang karena eta kaayaan anu dirong bisa jadi sayang panyakit, eta kagiatan bakti kabersihan teh dikokolakeun minangka rangkean kagiatan Mapag Milangkala ke-78 Bayangkara, anu dipeling tanggal 1 Juli 2024. Bakti peduli kebersihan, khususnya dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Saat ini kami melihat ada beberapa titik memang banyak sampah yang... Ini kalau kita biarkan menggunung, salah satunya di Jalan Bayangkara ini, akses ke menuju Mako Polresta Bandung. Alhamdulillah nanti kita juga dibantu dari beberapa komunitas peduli kebersihan. Kami fokus, mudah-mudahan hari ini selesai di titik ini. Besok nanti kita bantu juga untuk pembersihan. Paling tidak kita udah berupaya untuk tidak ataupun menghentikan. Ini bisa juga penyakit-penyakit menular ataupun bahaya lainnya. Lianti bakti kebersihan mangpirang kegiatan positif kawas bakti sosial, bakti kesehatan tepi ka turnamen mangpirang cabang olahraga dipaju ku pihak Polresta Bandung. Rerancangna puncer mieling Milangkala ke-78 Bayangkara bakal dikokolakeun di Mako Polresta Bandung tanggal 1 Juli 2024 anu dipapaesan ku sajumlahing kagiatan positif ancokeunan masyarakat umum. Rezitia Prasaja, Bandung TV.